biasanya satu artikel itu cuma 2, 3, 4 ya. Sama. 5 maksimal ya. Tapi... Pak guru minta voucher itu. Saya udah beli ini sarung tangan, sleeping bag. Saya support produk Bekasi. Green Force itu kan lebih ke English, lebih ke bahasa Inggris ya gitu. Betul. Itu bisa kenapa tuh Bang? Inspirasinya sebenarnya dari awal kita sudah menargetkan diri kita untuk go internasional. Go internasional. Tangan dong, go internasional. Mari kita dukung brand lokal. Brand lokal yang go internasional. Brand lokal yang go internasional, namanya Green Forest ya. Luar biasa. Artinya sudah terancang, terkonsep sejak awal ya, sejak lahir. Makanya namanya pakai Green Forest. Betul. Oke, Green Forest. Nah, untuk produksi sendiri nih Bang, kira-kira kan kita kan Green Force ini kan banyak banget ya, jam suit. Yeah. Kadang-kadang kan, dan jam suit ini kan teman-teman tahu jam suit ya? Tahu. Bang Yud. Eh. Keras, kandang keras Bang. Oh, oke. Okay. Bangun. Oke, okay, siap. Tidak kalah. Jam suit ini kan kalau nggak salah ya itu yeah, cuma hanya ada di Green Forest tuh. Yeah. Ya nggak sih? Yeah. Green Forest ya. Yeah. Kebetulan saya tahu jam suit itu dari Gigin. Joget-joget yeah, tengah sonono. Iya. Dan itu FYP. 500.000 di TikTok. 500.000 ya? Gini ya, FYP ya? Jam suit yang dipakai sama Bang Gondrong, lu pakai kan lagi pakai enggak ya? Enggak. Oh, enggak ada. Nah, itu bisa kayak gitu kenapa tuh? Maksudnya apakah ribet ketika sabit atau memang sekalian gitu? Ini jam suit itu? Maksudnya teknis produksinya atau produksi idenya, idenya munculnya. Kalau idenya suaranya sendiri, Bang agak dikencangkan. Okay. Kalau ide idenya sendiri itu muncul ketika kita diskusi sama para expert sih. Pada expert. Mereka mengeluhkan ketika pakai sleeping bag itu ketika ingin keluar, ingin ngopi di depan tenda atau semacamnya itu agak ribet seperti itu. Jadi kita buat sesuatu yang lebih fleksibel dan lebih nyaman ketika kita di dalam tenda atau di luar tenda. Seperti itu. Jadi fungsinya si jam suit ini adalah kan kalau misalkan mau mau ngopi di depan tenda itu yeah, kan agak ribet ya pakai sleeping bag buka betul, lagi betul, terus pakai harus pakai celana panjang dan segala macamnya gitu, sehingga dibuatkanlah si jam suit ini ya yeah, lebih fleksibel kemana-mana kayak gitu. Untuk itunya, untuk si jam suit ini ada berapa warna itu Bang? Ini yang unik dari Green Forest. Green Forest itu warnanya begitu banyak. Dalam satu artikel dia bisa ngeluarin 15 sampai 20 warna. 20 warna. Betul. Magiku Hibiniu. Yeah. 7 Bang. Banyak. Turunan. Oh, warna turunan. Turunan. Ya, ternyata si jam suit ini banyak warna, Abang-abang, empo-empo, tante, nyonya. Ada sampai 15 warna ya dari yeah, Green Forest, dan beberapa di brand di Indonesia lokal untuk outbound brand itu jarang banget. Biasanya satu artikel itu cuma 2, 3, 4 ya. 5 maksimal. 5 maksimal biasanya ya, tapi untuk Green Forest sendiri ada 15 warna dan bisa nambah juga kayak gitu, sesuai by request teman-teman juga tuh ya. Iya, yeah, kayak gitu. Nah, ada kesulitan gak sih Bang ketika awal-awal itu ngebangun si Green Forest ini untuk daya saing di outdoor? Kesulitannya mungkin lebih kayak bagaimana caranya para penggiat alam ini bisa memahami si konsep-konsep Green Forest gitu. Kita kan pengennya itu memberikan yang terbaik gitu, dengan harga yang terjangkau. Sedangkan banyak juga kan kita tahu produk-produk yang apa tuh masih kurang yeah, pas gitu. Paling itu aja sih kayak memperkenalkan, jadi bagaimana produk Green Forest itu di develop emang sesuai dengan fungsinya gitu. Menyampaikan itunya sih. Sesuai dengan gear ya, sesuai betul, dengan gear dari para penggiat alam ruang atau para pendaki gunung lah ya. Dan tentunya memang mendapatkan hard price yang recommended banget lah, betul, premium lah ya, menengah, tapi untuk mendapatkan knowledge dan kualitas cukup sangat luar biasa ya, bisa bersaing dengan brand-brand internasional seperti itu. Hebat juga ya Green Forest ya, tepuk tangan dong. Nah, terus kira-kira dari teman-teman ada yang pakai apa
produk Green Forest? Mungkin kalau ada yang pakai bisa angkat tangan. Nih. Ayo. Halo, ini Bang. Ternyata udah banyak, Bang. Udah banyak ternyata yang memakai produk Green Forest ini. Ada berapa coba? Angkat tangan dong, Kak. Boleh, ini Bang, hey. Tapi bukan recover ya. Recover semua ada, Bang. Ada berapa tadi coba? Satu, dua, aman. Oh. Ini satu tuh, di dalam dia. Orangnya pakai. Semua ama-ama dapat ini tuh. Tapi enggak ada ini. Pakai ya, pakai semua ya. Enggak ada tuh. Satu, dua, tiga. Empat ya. Yang si kakak itu pakai. Oh, abang-abang itu dikira cewek. Nanti dapat door prize tambahan loh. Wis tuh. Nah, mau gimana Bang? Apa kita review aja langsung aja ya? Boleh, langsung. Kita langsung review aja. Boleh, Bang. Bang, silakan diri. Mana yang pakai jas itu? Dipakai nih. Abang, silakan diri, Bang. Panas. Review dulu, Bang. Boleh enggak, Bang? Boleh. Oke, jaket down. Sintetik down ini ya? Boleh, orang produk. Ayo diri Bang. Produk apapun produknya. Apapun produk. Yang enggak dipakai kalau punya juga. Nah, Bang, untuk produk ini menurut Abang gimana nih? Fair-fairan aja Bang, fair-fairan ya. Bagus sih kalau untuk di style. Volumenya Bang, straight udah lanjut. Udah. Bagus untuk di style sama style. Kalau untuk tidur juga enak. Enak ya? Enak. Ada kekurangannya enggak? Jujur aja sama dia. Diskonnya belum ada. Belum ada. Belum ketemu. Belum ketemu ya? Pasti ketemu nanti ya? Enggak tahu ya. Berarti nyaman lah ya untuk tidur ya? Nyaman. Nyaman ya, enak ya. Harganya pun berapa Bang beli Bang pada saat itu Bang? Bolong. 200-an ya, 200 sampai 300 ribu Scentic Dawn sudah didapatkan lah ya. Dan informasi untuk teman-teman semua, tidak semua brand outdoor itu punya down jacket. Jadi kayak gitu jarang banget yang punya. Bisa di cross check di beberapa brand di Indonesia. Dan itu pun ketika ada pun harganya pasti di atas 500-an, 400 ke atas. Kok bisa tahu ya? Iya, tahu. Tahu sekali. Cukup 200.000 sampai 300 bisa mendapatkan down jacket ya. Senyaman itu ya, Bang ya. Wih. Aman Bang, nanti celau. Oke, ada lagi yang pakai Abang dan jaket juga Bang ya? Ini tas. Tas ya. Tas selempang ya. Petah. Itu gimana pakai selempang itu? Apakah di sini sakit Bang cek atau petah. Gimana? Sakit sih enggak sih Bang. Cuman ininya jadi. Volumenya Bang? Sakit sih. Sakit sih enggak, bagus. Cuman ininya jadi enggak. Apa resleting, ya? Resleting. Oke, resleting. Jiper. Ini jiper sama ini Bu ya? Nah, kenapa tuh Bang bisa kayak gitu tuh Bang? Oh jeripan berarti ya? Bisa nanti bisa. Ke kayu dia aja. Bener. Oke, itu aja. Thank you. Thank you Bang. Abang gimana Bang? Bagus. Bapak guru terjangkau. Harganya terjangkau. Cuman. Cuman apa? Saya mau tadi mau beli jam suit. Jam suit. Kurang uang saya. Boleh. Bisa guru ya. Voucher tambahan buat Abang nanti. Tambahan. Pak guru minta voucher itu, Pak guru. Saya udah beli ini, sarung tangan, sleeping bag. Apalagi? Saya support produk Bekasi. Mantap. Surprise. Gila. Tadi lagi sarung tangan siapa tadi tuh? Iya Bang, silakan diri Bang. Sarung tangannya Bang. Hah? Sarung tangan yang anti air. Anti air, waterproof ya. Hah? Waterproof atau Gore-Tex? Waterproof. Oh, waterproof. Tapi saya enggak tahu produknya sih, cuman saya pakai oh Green Forest nih, di online. Di online. Nah, cuman enggak tahu Green Forest, belum tahu brandnya karena harganya terjangkau, di bawah 100-an kan karena mungkin di brand lain itu sampai 200 betul. Lebih kan. Betul. Pas saya pakai pas lihat oh ini Green Forest produk nih. Betul. Taunya pas sampai sini nih. Ini ngejelaskan nih. Ini saya enggak pakai. Waktu kurbabu juga saya pakai, cuman saya enggak tahu kalau itu produk Green Forest karena saya belum kenal brandnya. Tapi pas sampai sini oh ternyata ini yang punya Green Forest. Oh ini. Wih. Ada lagi? Itu tuh jam suit. Jam suit ya? Lo pakai jam suit ya? Iya. Coba pakailah Bang. Oke, tuh Bang. Sama-sama Bang. Kasihan nih temen gua. Dia udah tentu. Gimana Bang? Sama... Tar dulu, jangan pakai bahasa suka bumi. Enggak. Iya. Dewek-dewekan ke. Dewek adi tuis. Jam suit sama celana kargo series Gaharu. Ya, apa Bang? Ya. 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 Ya.
yang jadi pertanyaan kemarin ditanyain yang jaket seri Sumbawa gak ada. Hmm. Yang warna hitam ya? Iya, wih apa lah. Oh, itu yang dipakai Mang Ucup apa? Gak tau, gitu. Aja. Ya gitu ya, ya. Gila sampai ya. Apartikel. Bang, silakan ada tambahan dari abang-abang. Mungkin kalau tadi yang ditanya kenapa kosong, kita suka kejar-kejaran bang, supply and demand-nya. Gitu. Kosong di warna. Artinya di warna. Cepat ya untuk sellers-nya cepat banget ya. Best selling, kebetulan best-selling. Produk itu. Kalau terkait tadi warna, itu emang kita lagi mengusung konsep yang dimana kita harus tetap stylish di ketinggian bang. Jadi kalau secara warna dan desain kita emang kayak kekinian banget. Kayak gitu. Millennial. Gen Z. Betul, Gen Z ya. Gen Z mana Gen Z? Gen Z. Kita semua Gen Z deh kayaknya. Siapa kita? Jadi stylish di ketinggian pun harus tetap style ya. Tetap style. Tuh. Tetap style. Nah, dari tadi dari sarung tangannya itu gimana tuh bang tuh sarung tangannya tadi tuh ada yang waterproof kan ada yang enggak juga ya itu. Betul. Untuk sarung tangan kita punya kurang lebih 9 series sih bang. 9 series dan kebetulan saat ini pun ada yang sedang kita riset juga riset ya? Yang terbaru juga yang pakai dia semacam bulu serva gitu. Jadi bisa dibuka half finger juga. Fingernya bisa dibuka ya ini bisa ya? Dibuka kayak gitu. Oke. Nah tadi kalau kita berbicara konteks yang namanya style di ketinggian ya berarti itu masuk ke dalam hierarki Maslow. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu adalah fase di mana aktualisasi masa kini terkini sesuai dengan konsep Green Forest kemarin ya. Konsep Green Forest ini adalah salah satu konservasi juga. Jadi artinya tidak semua brand outdoor itu aware juga terhadap alam ya. Betul. Artinya memang ini salah satu tanggung jawab Green Forest terhadap teman-teman para penggiat alam ya, khususnya para pendaki. Makanya Red dari gear, dari knowledge-nya pun memang bisa bersaing dengan brand-brand internasional. Dan terima kasih banyak untuk Green Forest sudah memfasilitasi teman-teman pendaki dong, tepuk tangan lagi dong. Oke, okay. Nah tadi bang yang tadi sudah review yang dapat mau review Acong katanya. Enggak. Bang Gigi. Gua bilang gigit lu Bang Gigi. Acong mau review. Acong gimana Acong ketika pakai enak banget nih. Tadi kan Talo. Dingin gua. Pompo abang-abang dia bilang begini. Mimpi kita itu jadi brand ambassador. Gimana diri dong, Cong? Enggak, Bang, celana gua kotor nih basah. Oh, ya udah oke. Gimana, Cong? Tadi kan gua pakai jaket itu kan kedinginan ya, Bang? Boleh, di sini Om, nanti ada sisinya, Om. Ada sih tadi. Tadi kan gua pakai jaket itu kan kedinginan ya. Oh. Lihat kalau gua pakai ini enggak kedinginan lagi, Bang. Enak. Oh, enak ya. Apalagi kalau dikasih ya. Iya. Begigin tuh keren tuh. Nah, menurut abang-abangan nih yang tadi sudah mereview itu siapa nih yang terbaik dari reviewnya ini, Bang? Semua baik sih. Semua baik nih. Semua ya. Bisa mendapatkan hadiahnya tambahan. Sudah mendapatkan? Iya. Widih, mendapatkan. Otomatis lah. Otomatis luar biasa, tepuk tangan dong. Dasyat udah beli jaket Green Forest, ikut pendakian Kerinjani special trip, dapat semua hal terkait Green Forest juga, servis juga dari Kelly Mutu dan dari Felisa Journey, dan tentunya dapat banyak banget grand prize dan apa namanya door prize dan tambahan juga ya, luar biasa. Nah sampai situ teman-teman ada yang nanya tidak? Bang, silakan bang. Bukan nanya sih, jadi saya mewakili tim guide sama porter ya. Yeah. Sebenarnya kita juga butuh ini bisa mereview, tapi karena dari brand Green Forest tidak ada yang make, entah itu dari jaket, jadi tidak bisa mereview. Karena ini betul sangat berkebutuhan loh di guide sama porter. Apabila nanti suatu saat packingan kecil itu sangat berkebutuhan di guide sama porter untuk meminimalisir berat daripada beban guide sama porter. Sangat berkebutuhan. Apabila lebih kecil dari packingan dari jaket atau standar ya, kayak ini jaket yang hijau sama ini sangat bagus loh. Karena dari kita semua porter sama guide kadang-kadang lebih besar packingan supaya tidak menambah berat beban daripada porter dan guide gitu. Sebenarnya tim dari porter sama guide itu perlu mereview karena sangat berkebutuhan juga di lapangan. Kira-kira begitu Bang Den. Itu masukannya ternyata. Belum ada soalnya contoh dari
dipakai dari Portro sama Gayet. Jadi tidak bisa mereview rambut. Itu belum ada yang dipakai kode atau gimana? Belum ada. Iya, memang enggak ada. Ada yang pakai baru baseline aja ya. Iya, baseline ya. Oke. Itu bisa dicatat tuh. Siap. Terkait karena memang dia untuk porter dan guiding itu sangat, secara sangat, ekoturism itu sangat, memang ya. Dia seminggu sekali naik lah ya. Jadi tenang gue balikin semangat. Jadi memang sekalian ini ya apa namanya marketing berjalan. Iya. Ya kan? Berjalan. Siapa tahu nanti ini brandnya dari Green Forest gitu kan. Ya, di promosi lah ya. Ya betul. Oke. Okay. Besok kita kasih porter sama Daet, jam cuy. Oke, gua dulu kalah cowok sama dia. Kalah lu. Kurang bersiap tidak. Sama awak kan sama abang diajari. Om gimana om, ada pertanyaan om silakan. Saya sih tertarik sama Don Jacket. Don Jacket ya. Lihat warnanya modelnya oke lah. Tapi maksudnya secara teknologi dia kan mesti Don Jacket itu mesti ada willpower kan. Kan mesti ada beberapa level. Bisa dijawab nggak? Kira-kira itu teknologinya akan dikembangkan kemana? Kira-kira gitu. Berarti pertanyaan berapa willpower gitu? Iya. Kalau yang saya pakai ini dia willpowernya itu 6000. 6000 atau 600? Oh sorry 600 maaf. Maksud saya. Karena kan dia harus ditimbang. Jadi setiap isi jaketnya, misalkan ukuran M sama XL itu beda. Dia harus ditimbang dulu. Nanti di situ baru ketahuan ada alat ukurnya. Nah, segmen harganya itu akan dikembangkan nggak? Misal dengan fill power 600, mungkin 1000, iya, ke arah sana. 1200. Memang tujuannya ke arah sana. Selanjutnya step-step berikutnya kita akan lebih meninggikan lagi fill powernya dengan. Karena kan teman-teman tadi reviewnya enak dipakai gitu. Mm-hmm. Kan? Iya, benar. Tentunya, okay, iya. Oke. Okay. Nah, artinya berarti rumusnya ini om ya, aman nyaman baru senang ya, aman nyaman, aman nyaman. Oh, iya, gitu. Oke. Okay. Jadi teman-teman tadi nyaman dulu baru aman. Nah, kalau om lebih ke aman dan nyaman. Jadi ternyata tidak sembarang juga Don Jacket itu pasti ada teknologinya ya, feel powernya ada juga. Ternyata yang untuk ini produk terbaru ya. Betul. Produk terbaru dari Green Forest tahun depan akan launching ya. Dan ini bulu angsa. Angsa, hangat sekali. Sampai ketahannya sampai berapa minus ini? Dia 5 derajat. 5 derajat. Amannya. Amannya ya, 5 derajat. Ya. 5 derajat. Kalau teman-teman ya mau ke gunung-gunung yang memang di atas ketinggian 3000 ini aman banget dan ini rekomendasiin banget Don Jacket ini. Kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Om. Ya, makasih. Forest bisa jadi sponsorship enggak? Kalau itu nanti kita diskusikan om. Karena buat pengajuan aja. Lompat kita mau ke Argentina, ke Papua. Kalau misalnya bisa nanti saya kirimkan proposal. Terbuka om. Kita lebih terbuka untuk itu. Argentina ya. Kalian tester sana ya. Untuk Januari juga produk dari Green Forest insya Allah diberangkatkan ke Jepang. Itu saya pribadi sama teman-teman yang ada di Jepang, nanti kita berangkatkan beberapa produk termasuk yang saya pakai dan beberapa produk lainnya ya. Betul. Untuk di Januari kita berangkatkan ke Jepang. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Di belakang ada lagi yang mau nanya? Ada yang pertanyaan? Bang Azari Putra, gua tandain lu dari kemarin, mau nanya enggak? Kagak. Bekasi. Bekasi aman ya, Bang? Bekasi. Aman terus. Oke, nah, terkait tadi kita sudah berbicara beberapa teknologi, kita berbicara knowledge dari Green Forest sendiri, terus sejarah historikalnya. Nah, di sini juga kita sayang banget ya kalau enggak ngobrol langsung dengan brand ambassador-nya si Green Forest ya. Namanya siapa, Kak? Kasela. Kasela BK. Nah, untuk Kasela BK nih, awal mulanya di mana nih? Pertama kok bisa langsung ke Green Forest tuh di kontak dulu kah atau kayak gimana gitu? Jadi tahun ini bulan apa ya aku lupa. Pokoknya aku ada pendakian bersama gitu sama jadi guest star lah gitu kan. Salah satu pendakian dan anniversary trip itu gitu. Terus di situ Green Forest jadi ini sponsorship-nya. Dan aku dikirimin barang nih gitu kan. Kalau enggak salah waktu itu ke Prau tuh.
dari pihak Green Forest ada yang kontak ke aku, si Bang Manto ini nih langsung kontak ke aku, kontak ke aku dan berjalan sampai akhirnya aku ditawarin untuk bisa jadi brand ambassador-nya. Luar biasa ya. Mantap. Itu FVP sampai berapa juta tuh? Berapa ratus ribu tuh atau berapa juta gitu? Kok TikTok kalau enggak salah berapa ya? Aku lupa deh. Yang banyak sih Instagram. Instagram lah ya. Instagram. Algoritmanya ya. Oh, nah sebelum di Green Forest ini ada sedikit. Ada beberapa tawaran. Ada tawaran. Cuman belum ada yang deal. Oh, jadi memang Green Forest pertama. Green Forest pertama ini ya, jadi brand ambassador Blanchet ya. Banyak banget brand-brand yang sudah masuk ke Casella BK ya. Ternyata untuk dealnya ini ke Green Forest ya. Betul. Kenapa tuh bisa kayak gitu Casella BK? Karena Green Forest tuh terbuka banget. Terbuka gitu. Banget, keluarga lah ya. Apa ya, kita juga enak gitu loh ngomongnya. Gak yang kayak, apa sih lo Sal gitu. Oh, iya. Tapi memang benar-benar terbuka. Kayak misalkan kayak ini si Jam Sweet, aku ada keluhan di kaki kan, itu yang sebelumnya itu serinya ada terlalu dingin, gitu kan. Cuman mereka juga perbaikin lagi nih sama seri yang terbaru ini, gitu. Jadi udah dikasih polar juga di dalam, jadi lebih anget lah. Lebih anget gitu. Lah ya. Terbuka nih warna-warna baru juga, gitu. Jadi enak lah gitu ngobrolnya, enak. Enak ya. Bisa mendapatkan kritik dan saran lah ya. Iya bener banget. Dan langsung mau menerima itu gitu. Menerima. Jarang banget tuh brand-brand auto begitu. Betul. Tuh. Betul. Karena bisnisnya berbeda-beda. Iya susah. Iya. Susah. Bukan. Kita sama-sama. Sama-sama content creator. Jadi tau lah teknikal-teknikal kayak gitu. Jadi agak sulit memang divisi-divisi agak sulit di brand-brand outdoor ya. Maksudnya di Indonesia. Tambang-tambang biasanya. Iya betul. Kayak gitu. Dan syukurnya memang Green Force terbuka terkait terbuka itu ya. Dan untuk teman-teman juga ketika ada kritik dan saran, ketika teman-teman membeli produk dari Green Forest bisa langsung memberikan kritik dan saran juga. Pasti dari pihak Green Forest pun diterima ya. Pasti. Abang-abangan ya. Pasti. Begitu. Nah. KBK berapa sih followers sekarang? Berapa ya? 160 ya? Luar biasa ya. Nah, jadi untuk yang lain ada pertanyaan? Ya, cukup. Kalau tidak ada, kita yang menanyakan. Iya. Nah, dapat door prize enggak, Bang? Dapat ya, pasti ya, pasti ya. Dapat door prize. Atau ada hal lagi yang ingin disampaikan lagi terkait selain itu? Seperti yang Kak Sela tadi sampaikan, kami dari Green Forest sangat terbuka atas kritik dan saran. Dan selain kita mengikuti rangkaian acara ini, kami juga punya beberapa produk yang sedang kami review di sini, sedang di riset and development, seperti itu. Itu hasil dari diskusi para expert dan para penggiat alam, gitu. Jadi contoh nih, yang sebelumnya yang dipakai Bang Gigin, ini adalah yang terbaru. Kilo. Beruang Rijani. Ini bahan jam dalamnya sudah free. Terus kok beda ya? Lihat. Kok udah dapat gin? Ratingnya 2. Udah dapat. Nah, chipernya 2. Jadi kalau mau kencing kayak gini. Iya itu tadi mau nanya. Benar. Kalau cowok yang cewek. Kalau cewek, oh. Ini yang baru ya? Ini yang baru. Dalamnya udah ada plisnya atau pola. Sakunya Bang. Sakunya ada 2. Sakunya. Ini apa nih? Saku ya? Jadi lebih untuk menarik handphone aja. Ini baru ya, baru. Nah, jadi sekarang pun ada penutup untuk ininya ya. Oh, iya betul. Iya. Berapa harganya nih? Aduh, jatuh gue. Untuk harganya belum rilis. Belum rilis ya? Nanti di Januari. Di Januari sekarang. Belum dirilis produk. Oh, belum rilis ya, baru ya. Karena ini spesial semua. Spesial ya. Kalau untuk yang putih ini rilisnya kapan? Yang dipakai-pakai. Kita di Januari itu rilis 25 artikel baru. 25 artikel baru. Itu diantaranya apa aja tuh? Jaket, ada tas. Ada jumpsuit, ada itu. Untuk trial run juga. Oh, trial run juga. Betul. Memang mengarah ke sana juga arah untuk trial run ya. Seperti itu. Luar biasa. Kalau banyak tidur pakai ini pulas Bapak ya. Pulas ya. Dan ketika summit pun enggak usah pakai jaket, enggak perlu pakai apapun. Cuma mungkin ya. Agak repot kalau summit. Kenapa repotnya tuh Gin? Karena ini bobotnya agak berapa? Bobotnya 1,3 kilo. Jadi 3 kemarin kilo. Kita packing pun di dalam carrier 2, kalau enggak salah 2 punya aku sama punya Iqbal itu beratnya cukup lumayan juga. Jadi kalau untuk dipakai summit kayaknya enggak recommended deh. Kalau yang summit tidur mungkin bisa pakai yang saka. Nah, kalau untuk yang summit pakai yang saka, Bang siapa? Nah, itu pakai. Jadi dia series yang sebelum ini. Itu lebih recommended lah, lebih tipis dia, lebih ringan.
Oh, baru nih ya. Jadi kita lebih ngasih bayarin apa? 300 dah. Kode-kode apa itu? Kode apa itu? Mengandung apa itu? Baru bang. Labelnya belum dicopot. Mengandung intrik nih. Iya. Gitu. Ada lagi yang ingin sesuatu hal yang baru-baru itu? Kita selalu bakal ada yang baru sih. Upgrade terus ya. Upgrade terus. Upgrade terus. Selalu upgrade. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong untuk Green Forest. Oke, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ini dapat door prize juga masih banyak kok dari yang sudah diberikan ya. Pertanyaannya dari pihak Green Forest nanti teman-teman bisa menjawab dua pertanyaan karena memang ada beberapa lagi. Soalnya Bang Manto belum ngobrol ya. Bang, kalau gua mau nanya dulu boleh enggak? Udah. Nanya sama Bang Manto. Oh, nanti Bang Manto belum ada sesinya. Oke. Okay. Khusus dong Manto. Oke, okay, ada dua pertanyaan dari kita dari pihak Green Forest nanti bisa menjawab mendapatkan door prize ya, door prize. Oke. Okay. Silakan Bang, berikan pertanyaan terkait yang tadi ngobrol. Apa nih? Mungkin bisa sebutin dua series dari Green Forest. Taruh. Sebutkan dua artikel atau series okay. Namanya dari Green Forest. Liatin siapa yang duluan ya. Oke, tenang. Mata gue sipit kasih acong. Satu. Oke. Okay. Sebutkan dua series atau artikel dari Green Forest. Dua aja. Nah, gondrong tuh. Itu gondrong tuh. Diri dong. Romo udah pasti ya. Ya tadi gue hafal dia dua ya. Tadi udah hafal dua, Bang. Apa? Tiga dong. Dua dong. Tahu. Oke, satu. Cara kargo garu sama garu. Jaket bawa. Apa tadi? Cana kargo garu. Dong, sini dong. Dong, teman-teman biar tahu. Celana kargo garu. Terus satu lagi. Sama jaket Sumbawa. Sumbawa. Kamunya pisan pokoknya namanya. Gondrong. Oke, dia orang like Earth. Suka bumi. Abang, kasihlah atau ada pertanyaan satu lagi? Apa ya? Dari mana Green Forest berasal? Tadulu. Pin, tugas lu harus tahu. Dari mana? Tadulu. Dari mana Green Forest berasal? Bang, tuh ya. Belakang. Enggak tahu gua ya. Itu. Makasih. Merah. Makasih. Diri. Makasih. Kayak kernet. Hah? Benar makasih. Salah, Bang. Salah ya? Yang jelas. Betul, benar. Benar. Makasih. Yes. Nah, si Abang ini joki mati. Bener kan? Betul. Oke, Bekasi, dua pertanyaan lagi udah selesai ya. Oke, ke Bang Manto nih. Bang Manto di Green Forest di bagian apa nih? Saya sebagai content creator Green Forest. Content creator. Nah, ya gua pernah lihat, saya pernah lihat nih beberapa konten-kontennya si Green Forest ini banyak banget tuh. Influencer-influencer yang masuk ke dalam reels-reelsnya dari si Green Forest ini. Kan itu agak susah ngontek tuh ya. Betul. Pasti ada gitu. Pasti. Nah, gimana tuh ceritanya sih, Bang? Nah, kita ngeliat jejak record sih biasanya sih. Track record mereka kayak gimana. Nah, biasanya kita dari yang misalnya yang nggak langsung besar ya, tuh ada juga yang dari kecil potensi sih, lebih potensi. Itu aja paling. Jadi insight-nya tidak harus banyak followers lah ya. Teman-teman juga ketika bisa terlihat oleh pihak Green Forest pun bisa jadi content creator dari Green Forest, bisa dikolaborasikan ya. Bisa dikolaborasikan. Dari si Green Forest itu sendiri. Nah, untuk BA sendiri masih ada satu aja nih. Untuk saat ini masih baru satu dulu. Satu ya. Yang cowok-cowok siap-siap. Waduh, udah saja. Cong. Oh, good looking. Enggak gitu juga sebetulnya. Cuang ya, daftar paling pertama. Oh, baru satu ya, tapi ada tambah. Tapi talent-talent lainnya masih banyak lah ya. Untuk 50 lebih. 50 lebih talent.
luar biasa ya, 50 talent seluruh Indonesia berarti itu ya? Indonesia. Dan sesuai dengan trik record dari si talent tersebut pasti, ya? Pasti, kita pasti langsung ngecek dulu kan 3 bulan bisa. Untuk pengecekannya itu lebih ke algoritma atau lebih ke apa? Insight-nya ya? Iya. Adjustment-nya ya? Adjustment-nya ya, luar biasa ya. Kayak gitu. Nah, jadi bisa banget tuh teman-teman. Mumpung masih slot masih ada satu lagi untuk cowok-cowok takutnya kali 500 slot mah dong. Ya jas. Ya, cong. Tahu cong. Ya. Hey, Yuda Pentur, sorakin gigin. Wow. Yuda Pentur. Yuda. Ah, jadi seperti itu. Nah, Bang, Abang juga sebagai apa nih, Bang? Kalau saya lebih ke content creator aja. Content creator sama dengan Romanto ya, content creator ya. YouTuber deh. Ya, YouTuber. YouTuber apa YouTube-nya, Bang? Jito Adventure Madiun. Jito Adventure Madiun. 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 Madiun bolong. Kalau kamu nganjuk. 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 Wah, mentok pisan no. Kertoso no. Nganjuk. 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 Nah, untuk tokonya sendiri di Bekasi lah ya. Di Bekasi ya. Nah, untuk teman-teman Bekasi. Hei, Bekasi. Hey. Bekasi banyak banget ya. Bogor, Bogor, Bogor. Kalimantan. Bangka, Bangka, Bangka. Jakarta. Surabaya. Kalimantan. Surabaya enggak ada Surabaya. Lombok. Salah, Bang. Lombok, Lombok. Lokal. Hamsi. Ada timnya tapi Bang, ada. Ada. Tim jalan kaki sama Mama Ngomel. Mama Ngomel. Jalan kaki. Nah, di improvisasi lagi teman-teman semua jangan lupa follow @greenforest. Green Forest langsung langsung ya. Adventure @adv. EDV. Nanti jangan lupa di follow khususnya untuk teman-teman yang mendapatkan door prize. Wajib juga semuanya ya. Mas Ucup, nanti bisa di cross check teman-teman yang sudah mendapatkan door prize dicek. Oke. Kalian IG-nya. Ya, Instagram sekalian ya. Ya gitu. Jangan lupa di tag ke Green Forest, di tag ke Felisa dan lebih ke Kelimutu juga. Nah, kira-kira nih Bang, ada juga beberapa pertanyaan juga dari kemarin. Kira-kira ketika teman-teman beli produk Green Forest ada enggak diskon khusus gitu, Bang? Kayak gitu. Diskon khusus. Diskon khusus untuk pendakian ini. Voucher. Untuk voucher ini mungkin bisa DM dulu ke Instagramnya Green Forest, nanti bakal di give voucher. Di give voucher. Tangan dong. Padahal mah kagak ada yang nanya kan, gua wakil kalian. Semua. Dapat voucher nanti DM, jangan lupa follow juga. Ayo naik ke bukit sana. Dari sini. Follow. Nah, sudah jam 1 nih. Tips terkait profesi Kasela BK itu gimana nih? Pesan-kesannya silakan. Yang pasti senang banget karena selalu bisa ketemu sama orang-orang baru setiap kali trip kayak gini kan, nambah relasi lah gitu. Buat kalian yang mungkin mau juga sama nih kayak kita-kita ini nih mau jadi content creator, jangan malu untuk kenal sama orang baru, untuk ngobrol sama orang baru. Terus juga mau terus berkarya gitu aja sih. Yoi. Mau sama kakaknya boleh. Mau sama kakaknya boleh. Nah, kalau buat Bang Manto nih, pesannya kayak gimana nih Bang Manto? Pesannya apa ya? Keren sih ini tuh pengalaman pertama di Gunung Rinjani. Pengalaman pertama. Dan pendakian yang kedua setelah Papandayan. Pendakian langsung ke sini. Berpapan langsung ke sini ke Rinjani. Tepuk tangan dong, gila. Itu gila banget sih. Sampai puncak loh. Sampai puncak loh. Bang, sampai puncak. Pengalaman puncak. Sampai puncak loh. Gila. Terus Bang. Udah. Keren. Bang Yudi gimana Bang Yudi kesan dan pesannya nih ke teman-teman secara terbuka. Terus sampai puncak juga Bang Yudi ya. Terus Green Forest pun salah satu sponsor yang ada di trip kita. Nah, pesan dan kesannya kayak gimana? Mungkin kita
kita abis ini bisa ngopi sambil cerita-cerita. Ngopi sambil cerita-cerita. Oke. Bang Bandrong gimana Bang Bandrong? Wow lah. Ini baru pertama kali gua di depan banyak orang sekarang ini. Biasanya depan mesin jahit. Jadi wow lah. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Bang Gondrong. Bang Gondrong, ada pesan. Pertama kali saya mendaki dengan jumlah terbanyak. Banyak ya. Keren. Porter. Mana porternya? Porter tetap jos. Ya, terbaik lah kalau porter. Oke. Itu aja. Seperti itu. Oke, jangan lupa kemana-mana karena Dorpes masih banyak. Mang Asep, silakan. Ada teman di mana? Masih panjang hari ini. Tenang, kita masih masih panjang. Oke, selamat datang Mang Asep di rumah kita semua. Ini keluarga kita semua, Mang Asep. Green Forest pun keluarga kita juga. Silap, Mang Asep. Oke, jangan lupa kemana-mana. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait. Jadi tadi juga ada beberapa poin penting yang disebutkan oleh Bang Manto, Bang Yudi, dan abang-abangan gondrong ini. Jadi konteksnya biasanya kalau naik gunung itu grade to grade. Ada grade D, C, B, A. Diinformasikan ke teman-teman semua karena memang tidak menutup kemungkinan kita tidak mungkin naik gunung lagi ketika teman-teman mungkin bisa naik gunung dengan siapapun, naik gunung dengan trip manapun, tapi konteksnya adalah pendakian gunung itu adalah grade to grade. Tapi itu bisa terpecahkan jikalau pendakian itu dengan orang yang tepat. Mungkin teman-teman bisa tahu kemarin luar biasanya summit dan banyak sekali excited. Fungsinya kemarin kita memang agak ribet ya. Kita ada Zoom secara face to face. Zoom lagi. Kita face to face. Pembekalan, kita ada Zoom meeting. Fungsional adalah itu sebetulnya. Supaya ada persiapan. Karena balik lagi, naik gunung perbedaannya sangat signifikan ya Om ya. Dimana dulu naik gunung adalah petualangan, sekarang adalah wisata. Tapi konteksnya adalah, rumusnya, tagline-nya adalah mendakilah dengan orang yang tepat. Sehingga bisa mengurangi atau zero accident. Tangan tepuk. Mana ini Pak Gaga? Oke, sebelum itu abang-abang Kasela terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita follow-followan abang-abang Gondrong ya. Nanti kita ngopi bareng nanti. Oke. Terima kasih banyak. Tangan sekali untuk Green Forest. Oke, silakan abang. Oke, saya panggilkan